up bersama Ines Kosmetik ya. Jadi hari ini kita dadakan sedadak-dadaknya. Ya kan kita dadakan hari ini guys. Jadi ya begitulah ya. Apa adanya aja. Kita tampilin yang terbaik buat kalian guys. Okay. Buat mereka kan ya. Iya benar. Jadi sekarang ini hari ini kita pakai one brand aja ya. Jadi biasa. One brand Ines Cosmetic. Ines Cosmetic guys. Ines Cosmetic. Itu komennya di sini bukan. Jadi tadi ini udah dibersihin ya makeup mukanya. Sekarang kita mau pakai serum. Ya. Jadi ini serumnya bagus banget untuk kulit atau wajah yang beruntusan gitu ya, Bu ya. Jadi memperbaiki lah jadi ya. Jadi ini untuk memperbaiki kulit. Jadi kita pakai satu pump aja. Kandungannya kalian pokoknya dengerin baik-baik ya di sini. Pokoknya kita di sini buka-bukaan, tapi bukan buka-buka baju gitu ya. Jadi kita pokoknya buka-bukaan masalah rahasia make up gitu ya. Jadi ada yang nanya aku di situ. Pakai serum apa tadi Mbok? Nah, jadi ini kita pakai serum anti aging ya. Jadi ini serum anti aging. Yang seri 900 ya kak ya, yang bacanya 900. Ini 900. Jadi yang serinya Ines 900. Ini ada beberapa macam berarti ya? Satu aja kak. Oh, satu serum satu aja. Oke, jadi ini juga ada kak. Ada itu pelembabnya. Oke, jadi pertama kita pakai serumnya dulu. Kemudian yang kedua kita pakai exclusive all day. Yang ini guys, ya. Itu buat semua jenis kulit. Oke, okay. Yang ini untuk semua jenis kulit. Jadi ini untuk semua jenis kulit guys. Tanpa parfum. Betul. Jadi tanpa ada parfum, jadi nggak ada wangi-wangi yang gitu. Jadi benar-benar aman buat wajah, nggak bikin wajah jadi parfum, benar-benar. Iya. Yep. Buat anak 7 tahun pun bisa ya Pak. Oke, okay. Bagus banget ini pelembab ini bisa untuk anak. Anak-anak ya, anak-anak 7 tahun, jadi ini aman banget. Jadi ibu-ibu gak usah khawatir kalau seandainya ada anak-anaknya kalian itu seneng makeup, seneng main-main makeup. Jadi kalian bisa pakai ini, kasih ini ke anak-anak kalian, jadi aman pokoknya, aman. Tadi aku lupa mencukur alis. Oh, apa apa manusiawi ya kak ya lupa. Iya. Jadi sekarang mau kerja ini. Kalau kakak ya. Kalau kan alisnya nanti rugi.
Jadi ini aku paling suka kulit alis, cuman ini alisnya nggak sampai ke atasnya gitu, di bawah-bawahnya aja ya. Oke, lanjut kita ke foundation ya. Jadi hari ini aku mau mix gitu foundationnya. Biasanya kalau pengantin itu bagus banget di mix, ataupun kalau nggak di mix juga nggak apa-apa. Jadi kalian bisa pakai ini, langsung pakai yang padat ya, yang krim ya. Ini, jadi kalian bisa pakai ini langsung. Biasanya kalau dulu aku nari pakai ini seharian tuh udah luntur. Oh, berarti masalahnya belum kan hari gitu ya? Iya lah, aku tuh pantesan bodinya lu. Sekarang banyak TikToknya lu. Pantesan bisa nari TikTok ya, dulunya penari. Sekarang bodinya udah kohok. Jadi hari ini aku gak mix-mixan aja deh. Aku mau langsung ngegas. Kak Sari mau pakai yang liquid sama yang cream? Okay, ya, aku pakai yang cream aja. Oke. Okay. Hari ini aku mau pakai ini aja. Okay. Yang seri 01 yang light. Okay. Ya, jadi hari ini aku mau pakai yang light karena kita mau make upin Bali, jadi harus sesuai dengan busana. Rias. Oke, jadi teman-teman, ini namanya correcting pin ya. Namanya correcting pin dari Ines itu ada 5 seri. Sebenarnya dulu 4, sekarang sudah ada warna baru. Ya, jadi warna baru itu yang fair. Jadi ada 5 warna. Yang pertama itu yang dipakai Kak Sari itu yang nomor 1 itu light ya. Warnanya itu terang, kayak kuning-kuning sedikit sih warnanya. Iya, terus yang kedua itu ada medium, itu agak sedikit warna beige, yang warna-warna yang agak coklat. Terus yang ketiga ada vivid, itu agak merah. Yang keempat itu ada dark, itu warnanya coklat tua. Biasanya sih pakai buat kalau coklat tua itu biasanya aku pakai shading biasanya. Oke. Okay. Ya biasanya sih emang dominan pakai yang itu. Kecuali ya kalau misalkan makeupin yang ada ibu-ibu misalnya yang kulitnya gelap atau yang pengantin cowok yang kulitnya gelap, kalian juga bisa pakaiin itu gitu. Okay. Jadi lebih natural kelihatan, jadi nggak terlalu terang banget. Jadi kalian nggak usah takut ya kalau misalkan foundation kalian itu nggak di mix, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian mau eksperimen, mau di mix juga okay banget, nggak apa-apa juga gitu. Ya jadi makainya cuma di tap aja Kak Sari ya. Iya. Jadi Kak Sari pakai yang padat aja langsung tanpa dimix. Ya, tapi kalau mau dimix juga kita ada nih yang liquid seperti ini ya. Ini yang kalau makeup besar juga bagus banget kan pakai yang ini. Karena aku juga. Ya, ini namanya Lutus Liquid Foundation ya, seperti ini kemasannya nih. Ini bagus banget. Ini ada 4 warna sekarang. Ini 4 warna. Yang pertama itu ada warna white, yang kedua ada warna. Mohon maaf, yang pertama itu ada yang natural, yang kedua itu ada white, yang ketiga yang nomor 9 itu ada ivory, yang terakhir yang nomor 10 itu adanya beige. Ya, jadi harus disesuaikan sama warna. Langsung ketutup kan bakal jalan. Nah, jadi kalau nggak di mix itu langsung ketutup semuanya guys. Tapi kalau Kak Sari lebih menganjurkan itu di mix apa enggak? Tergantung kebutuhan biasanya. Nah, jadi tergantung kebutuhan biasanya ya. Dan terkadang kalau kita misalkan makeup Bali nih ya, terutama kalau makeup Bali itu biasanya kan cepet-cepetan ya. Biasanya kalau upacara itu dimajuin atau ada tergantung momennya juga ya. Jadi biasanya kalau
begitu situasinya, aku nggak mix gitu. Tapi hampir sama aja, cuma kalau kita mix dia jatuhnya teksturnya kayak apa, kental gitu, gimana gitu, kental yeah. gitu ya. Jadi nggak, kalau ini kan memang benar-benar padat. Nah sama yang ini kan dia agak cair gitu yeah. ya. Jadi kalau untuk sehari-hari ini bagus banget ya, yang ini, yang liquid untuk sehari-hari, ataupun kalian mau ke pura mau kundangan, kalian aku saranin sih pakai ini, itu lebih bagus. Tapi kalau untuk make up wedding itu lebih aku saranin ke pakai yang ini. Maksudnya, iya. Lebih cover gitu ya? Ya lebih cover, iya lebih cover sama wajah juga. Betul. Mbaknya dari mana ini, Mbak? Orang mana ini? Kok pengen dadan Bali? Orang Jawa. Cuma bilang kok Pak Yasin pan juga gitu. Cuma gitu. Mbok Sari. Pak Yasin. Tiang. Pan juga. Coba artinya. Artinya di bawah ini. Ini sebenarnya profesornya Ines loh yang promosi Bali, tapi dijadikan bahan eksperimen sama Kak Sari. Makanya kita dadakan kan, Kak Sari ini kita dadakan. Kalau nggak dadakan bukan Ines namanya. Gas kan. Oke, jadi modelnya Mbak Novi ya namanya, ini asalnya. Iya, jadi ini modelnya Mbak Novi namanya. Ini asal muasal dari Yogyakarta. Bukan dari paknya, dari makku sih. Makku berasal dari Yogyakarta. Oke. Jadi kita nyobain orang Jawa di make up Bali ya. Iya betul. Kita main ini aja, apa namanya, kita eksperimen ya. Jadi orang Jawa kita make upin Bali. Mau nggak Bali banget ya? Terus nanti aku make upin juga ya. Make up karakter aja. Make up Jawa. Make up Jawa deh. Jadi terus kita cup gitu kayak menelusuri merata. Tapi pasangannya sudah ada, tapi kita bikin photoshoot loh. Oh iya, yang mau jadi pasangannya sudah ada di belakang, mungkin lewat. Kalian bisa daftar. Monggo. Daftar ulang. Selanjutnya kita pakai yang medium. Iya, ini ya. Itu mau dipakai apa, Kak? Itu mau aku pakai contour. Contour ada yang 0.4 dan bak. Ya, lebih dark ya, ini. Ya. Oh ya, ini. Bukan ini agak gede. Oke, nemu. Jadi, sekarang kita mau pakai contour. Nah, contournya itu kita pakai yang 0.4 yang dark yang ini. Ya, ini yang dark. Jadi kalian tuh ditangkan di main makeup-makeupan nggak? Kadang-kadang kita main facial-facialan, kita main makeup-makeupan. Ya kalau nggak ada kerjaan. Makanya kasih kerjaan gitu loh, Kak. Sini makanya dadakan biar Kak Sari ada kerjaan. Iya. Aku dikerjain di sini ternyata, Kak. Ya, jadi teksturnya correcting cream-nya ini bagus banget ya, Kak, buat mengkontur. Warnanya buat ngeblend tuh juga itu bagus banget.
jadi iya, nggak kayak kaku gitu. Ini kita bikin virus ya, virus kita viruskan. Kita viruskan VT. Apa kita potong aja? Bakpaunya, bakpaunya benar. Semakin bahagia ya Mbak ya di Bali ya, bahagia banget ya. Iya, dulu pertama enggak mengembang seperti ini, Mbak. Dikasih baking soda sama Desi. Oke, karena senangnya kerja di Indonesia, senang banget. Banget. Pastinya lah, kalau enggak senang kan enggak mungkin berada di Ines. Permintaan bergabung. Siapa? Bergabung. Oh, iya, itu kan permintaan bergabung. Mau ikut. Mana seneng sih lihat-lihat muka-muka makeup ini jadi tipu gitu. Jangan salah ya, ini jadi makeup artis loh yang ini ya. Masih belajar. Tuh, aku giniin ya. Kita sorot dia. Cie. Ingin belajar nih, nami curi ilmu dari Kak Sari. Kak Sari ini loh bener owner yang paling cerewet, tapi ngangenin, sumpah ngangenin gaya-gaya TikToknya itu. Udah ngerti jadi TikTok. Ini TikTokers ya guys. Iya bener, TikTokers. Kalau aku lo Kak Dede, kayak nari sendiri gitu. Gak tau ya, mungkin kan lemak-lemak tuh berjulan. Oke, terus shading ya ini. Kumpukan. Ini karena ini ada bakpaunya sih. Bakpao guys, bakpao. Jadi kita akan ada bakpaunya di sini. Kita potong bakpaunya. Hai. Yang siapa di sana? Aku di sini. Kamu di sana dengan siapa? Oke, selanjutnya yang lain mana? Ini ya. Hai. Tadi ini ya. Belum bedahan. Ini yang lain Kak. Ini yang tadi. Yang udah aku pakai itu. Jadi untuk di bawah mata aku pakai yang 05 ya, yang fair. Yang fair. Yang terbaru warnanya yang paling terang. Jadi ini warna yang paling terang di antara semuanya. Semuanya. Nah, oh ya, aku belum pakai ini guys. Apa guys? Kita ambil apa? Blush on cream. Oh, blush on cream yang ala-ala Sari. Ini adalah yang paling tapi Kak Sari manfaatin jadi blush on. Jadi blush kalian on bisa punya menghemat budget juga kan. Yeah. Jadi kalian nggak perlu cari blush on cream. Kalian cukup pakai lipstick doang. Lip cream. Tentunya lip cream. Jadi hari ini aku pakai lip cream. Jadi cuma Kak Sari aja yang bisa kayak gitu, lipstick pakai blush on cream, benar-benar sulit banget ya. Dimanfaatin lah ya. Yang buat low budget. Iya. Ya buat pemula kan bisa dimanfaatin kalau emang punya lipstick lip cream seperti itu. Nah itu Kak Sari pakai yang lip sweet color ya. Lip sweet color dari Ines Cosmetic itu yang pink ribbon ya. Itu yang dipakai sama orangnya. Tidak ditak-tak, dijalan-jalan kayak gitu. Kita nggak ngomongin kalau kita lewat. Iya benar. Nanti deh next. Jadi nggak usah takut ya, bakal kering banget langsung nggak. Jadi dari lip cream dari Ines ini itu dia ada pelembabnya, jadi dia tuh matte tapi nggak bikin kaku. Jadi matte-nya itu masih lembut, masih ada pelembabnya untuk merawat bibir. Jadi buat customer, buat orang yang baru mencoba lipstiknya Ines ini benar-benar cocok banget buat bikin bibir kering. So, siap gas. Nah, sekarang baru kita lanjutkan ya yang tadi. Yang tertunda. Yang tertunda.
Ini pengganti concealer gitu kan enggak? Iya, jadi kalau kalian misalkan enggak punya concealer, kalian juga bisa pakai ini. Mau deh bisa di detail enggak nomor-nomor berapa aja yang dipakai Rias atau tetep. Oke. Mbak Desti, can you help me? Okay. Aku tertarik banget sama produknya Ines. Okay. Jadi kalian aku atau nanti aku kasih kita bikin kuis aja ya nanti. Boleh nanti aku kasih. Ada gitu. Oke. Nanti kita kasih gift dah. Nah, jadi bagi yang nonton dari awal sampai akhir, kalian cuma nyebutin 5 doang ya. Iya. 5 aja. Jadi enggak usah banyak-banyak. 5 produk yang dipakai-pakai apa aja. Ya, nanti ngetag di Ines Cosmetics. Iya, ya, tag. Jadi kalian wajib follow aja deh, follow Ines Cosmetics. Oke, okay, follow Ines Cosmetics ya. Kalian juga di follow. Oke, sering kalian juga di follow. Jangan cuma di hackerin aja. Oke, okay, ya. Precious. Hai Mas Yoga. Siapa dong? Hai. Oke. Oke. Jadi kalian nanti di akhir sampai akhir ya, titik yeah. Akhir kalian nonton, kalian sebutin 5 macam aja. Nama-namanya ya lengkap ya, iya, yang lengkap. Oke, okay, kita ulang ya dari awal. Dari awal ya. Oke. Okay. Jadi nanti Mbak Desi yang akan bantu saya untuk review produk saya, Sherry yang mana aku pakai tadi. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Okay, yang pertama tadi Kak Sari pakai ini. Ini namanya anti aging serum ya, anti aging serum. Ini tadi dipakai sebagai bisa catet ya, catet di rumah. Sama ini eksklusif all day. Yang ini dari 900 semua. Ini tadi Kak Sari pakai ini dulu, habis pakai ini. Di mix juga boleh Kak. Oke, buat base-nya. Terus langsung Kak Sari loncat tadi ke foundation. Nah, foundation menggunakan yang seri correcting kayak gini. Loncat emang wet coat. Oke, okay. Kak Sari bukan kodo ya. Emang kodo loncat, bukannya iya, lompat? Iya, kodo tuh loncat. Lompat loncat. Kak itu penyimpanan AI itu belum. No. It's okay. Lanjut. Oke, okay, lanjut ya. Terus tadi Kak Sari pakai ini foundation padat ya, atau foundation pun dari Ines Cosmetics ini yang light, yang 01 light ya. Itu dipakai sebagai foundation di all seluruh wajah. Setelah itu, ini untuk mengkontur, memotong-motong bagian bakpaunya. Tadi Kak Sari pakai yang correcting cream juga. Yang 04 nih ya, jadi warnanya coklat kayak ini. Nah, coklatnya habis itu nih nomornya ya. 04 coklat ini itu sebagai kontur ya, untuk men-shading bagian-bagian wajah yang perlu dikoreksi. Lanjut, tadi setelah di kontur untuk bagian blush on creamnya, Kak Sari mensiasati dengan menggunakan lip cream kayak ini. Lip creamnya Ines, lip sheet colornya itu yang seri 06 ya, yang pink ribbon kayak gini, pink ribbon. Terus setelah itu untuk di bawah mata, untuk menutup mata pandanya Kak Sari menggunakan yang 05 benar, yang 05. Oke Kak, gimana? Bahkan jadi untuk warna foundation itu sebenarnya disesuaikan. Disesuaikan aja, ya, sesuaikan dengan apa namanya warna kulit gitu ya. Jadi kalian nggak harus mematok harus pakai ini. Boleh disesuaikan yang ada kata-kata. Oh, Oke. Hai Mbak Marni. Hai. Hai.
tandanya apa? Sukses Mbak Sari. Makasih. Mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang julid supaya kamu sukses. Tidak apa-apa, biarkan. Biarkan. Ya, terus, Kak, dia pulang ya. Iya, makasih banyak. Hati-hati ya. Oh, udahnya pulang guys. Dah. Udah capek lihat ditonjok-tonjok sama Mbak Sari. Sekarang aku mau nonjok. Ini nonjok yang kedua. Enggak capek okay. Kak kalau makeup harus makeup. Kalau masalah makeup aku masih strong. Woi. Suksema apa tuh? Suksema apa? Pink banget. Suksema pink banget. Oh yang tadi. Makasih banyak juga ya. Pink banget. Ya emang kan enggak apa-apa nanti kan kita timpa pakai bedak tabur gitu kan Kak ya. Yuk. Yang mana yang red ya? Ini ya yang natural. Yang natural. Oke, selanjutnya aku mau menggunakan bedak tabur. Ya, jadi ini aku mau pakai yang natural. Jadi guys, di NARS Cosmetic itu ada dua bedak tabur. Itu ada yang bentuknya kotak kayak gini, ada juga yang bulat. Yang bulat itu kebetulan kita nggak bawa. Tapi nanti kalau mau membedakan itu dari packagingnya aja, ada yang kotak, ada yang bulat. Nah, buat tekstur itu yang paling cover itu yang kotak, ya, yang benar-benar bagus buat tahan lama, buat lebih mengurangi minyak, buat sehari-hari yang benar-benar jangka waktu pemakaiannya lama itu lebih dianjurkan menggunakan yang kotak kayak gini. Ya. Ya, betul. Jadi Kak Sari menggunakan yang natural, itu ada tiga warna. Yang pertama itu ada yang natural, yang kedua ada ivory, yang ketiga ada big. Jadi nomornya itu 1, 9, 10 gitu. Ya, jadi jangan sampai lupa. Jadi Kak Sari itu ditap-tap aja, ditap-tap. Terus di bagian sini enggak Kak? Nanti, nanti terakhir ya. Kamu mau kasih? Mau foto dan terima kasih atas informasinya buat tim Ines. Oke, sama-sama Kak. Halo, salam kenal dari Bogor Mbak Sari. Halo, Mbak Sari. Dari Bogor. Boleh. Banyak ya. Gimana Bogor musim hujan atau musim? Iya, mau di sini Bogor itu sekarang lagi musim apa, Mbak? Musim manggis apa musim durian? Iya, kalau musim kirim. Ini yang seri berapa ya? 03. 03. Jadi itu bedak yang paling terang, Kak. Paling terang dari semua bedak padatnya ini. Ini biasanya aku pakai kalau untuk yang di bawah mata itu pasti yang paling terang. Karena kan di bawah mata itu pasti ada kantong-kantong yang bergelantungan. Buat ngamarin. Misalnya itu Pak Ella. Iya. Terus yang kedua itu mau. Oke, itu pakai yang mana? Berlibut. Berlibut. Itu yang nomor 7. Ya, itu ya yang kak hafal semua ya dia. Oh iya, mudah-mudahan. Kadang-kadang kalau lapar lupa. Kalau sudah mulai lapar lupa. Kadang-kadang nanya mbaknya, apa Kak Novi gitu. Soalnya aku paling inget, oh ini, oh itu. Iya. Jadi aku kadang-kadang sering lupa juga ya kalau masalah share-share. Oh. Misalnya paling ini. Paling gak masuk di otakku. Jadi ini yang serinya Precious dari Ines. Jadi yang dipakai ini adalah bedak yang covernya itu warna biru kotak gitu. Itu ya. Bagus banget guys. Iya, jadi benar-benar. Tapi kalau berminyak mukanya tinggal ambil itu, tapi sudah kembali lagi. Gitu. Dulu aku sempat juga punya pengantin gitu kan. Cuman dipacap doang. Dipacap. Ah, pakai ini, pakai bedak padatnya udah. Iya, langsung. Kelar, udah aman. Jadi enggak pakai apa-apa lagi gitu.
Jadi emang kalau ini tuh cukup diambil tisu aja, dia langsung diserap, bukan bedaknya diserap, tapi minyaknya aja. Karena kan bedaknya itu berada di bawah minyak. Jadi dari satu-satu. Mengantuk mbak? Tidak kan? Apakah ocehan kita tidak membuat mbak ini ngelop? Kira salam kenal dan bu, oh udah kan ya, sempat di scroll ke atas. Coba ada lagi ya. Oke, selanjutnya kita mau pakai apa ya? Susu konde. Susu konde. Itu apa ini enggak ada ya? Apa? Oh, eyeshadow cream. Eyeshadow cream? Oh, ada. Mana? Cream. Ini apa lagi? Apa lagi? Ada tadi hilang. Oh, hilang. Bikin alis dulu. Oke. Okay. Jangan ngantuk ya. Bikin alis guys. Eyeliner guys. Bukan Mbak Sari namanya ya. Kalau nggak bisa menggunakan segala. Betul. Jadi sebagai MO itu harus pinter-pinter
ngakalin, harus pinter-pinter apa namanya? Inovasi baru gitu, iya, kayak betul. Menginovasi buat produk-produknya. Jadi hemat budget gitu kalau enggak. Kembali lagi hemat budget. Jadi kalau enggak punya jangan buru-buru beli, siapa tahu pasti punya produk lain yang bisa dimanfaatin. Tapi aku saranin beli aja. Ini kan buat yang urgent, Kak. Kalau seandainya mungkin terjadi kelupaan gitu. Iya. Jadi kalau kalian misalkan lupa bawa pensil alis, jadi kalian jangan khawatir, kalian masih punya eyeliner. Tapi ngambang gitu ya kayak nggak udah. Iya, jadi kalau mau pakai apa namanya eyeliner untuk bikin alis itu harus ngambang, jangan terlalu ditekan gitu ya, karena ini teksturnya lembek gitu, jadi takutnya lebar gitu ya. Kan tebal juga. Tapi emang ini modalnya ini emang. Oh, kecilnya emang nggak sih segala, ini nggak apa-apa lah ya. Tapi tetap kita bingkai dulu. Nanti kita pakai ada isiannya juga. Isiannya apa? Coklat, rasa strawberry. Kau rasa apa? Kak, kamu ada nggak isinya? Tiramisu. Tiramisu. Apa rasa duda? Rasa dulu yang pernah ada. Kita beli coklat. Oke, sekarang kita mau pakai ini. No. Face contour. Ya, jadi sekarang kita pakai face contour. Yang seperti ini, guys. Jadi ini kalian bisa pakaiin di alis, ya. Kalau bikin alis pasti nggak boleh kayak gini juga, Kak. Ya kan, bikin alis tuh harus fokus, benar. Aku nggak mau, apa namanya, memancing kericuhan biar nggak mau tadi benar mandi. Tapi kamu selfie. Ya, so kewajiban nggak nanti pada laporan gitu. Paling lama, benar-benar ini kejalannya makeup. Oke, sekarang untuk mengkoreksi alis itu Kak Sari kembali lagi menggunakan correcting cream atau foundation padat yang tadi untuk merapikan alis. Kita tahu ada alisnya yang mungkin kurang rapi atau kurang tajam, yeah. Itu dipertegas oleh Kak Sari menggunakan correcting cream. Tuh lihat mukanya serius kan? Tuh, tegang kan? Aduh. Jadi emang seperti itu kalau bikin alis itu benar-benar tegang, benar-benar harus fokus.
kita bikin alis yang kedua. Masih sama ya, aku pakai eyeliner. Jadi ini alisnya, hasilnya seperti ini. Tuh. Jadi ini alisnya naik sini ya, naik lebih naik ini ya. Iya, tinggian biasanya kan sulitnya kalau ada klien lagi yang nggak mau dikurus itu kayak bisa kita pakai lem aja nanti, tapi untuk waktu pengerjaannya nih nggak lama atau sama aja? Lumayan sih ya sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap profesional gitu. Halo, Sok Gunantari. Halo. Besok aja aku bisa. Selamat sore, Pak. Pak, besok aja ya? Besok aja katanya. Besok aja dan besok aja, Mbak ya? Atau dia mau ngantar ada? Ini cuma mau. Apa Pak kan Sok hari sempat? Halo. Oh, nomor IC. Oh, catetin dulu nomor IC aja. Gimana? Kertas apa dia? Bentar, bentar, Pak ya. Di cream eyeshadow itu kita menggunakan ini ya. Apa sih namanya itu, Mbak? Eyezonic. Jadi di sini di Ines itu sudah lengkap banget ya. Jadi kalian enggak usah beli yang cecer-ceceran gitu. Jadi di sini tuh udah lengkap banget. Pokoknya tinggal beli foundation doang. Benar gitu. Jadi tapi yang di palet tuh ada foundation kok. Kayak aja. Jadi kalian juga bisa beli yang ini, yang kayak punya aku nih. Tuh, ini udah lengkap banget juga. Ini udah sama foundation sama sudah semua-semuanya lah di sini ya. Iya. Kenapa? Enggak. Maskara yang coklat. Ini. Ini taruh aja di situ. Yang bagus-bagus sudah ya, Pak. Oke, kita sisirin ya bulu-bulu alisnya itu menggunakan maskara. Jadi ini ada maskaranya yang brown. Yang apa itu? Brown yang brown maskara. Almond itu, ya. Yang almond. Almond, ya. Nah, yang coklat muda ini adalah keluaran terbaru dari Ines Cosmetics ya, Kak ya, itu maskara alis ya.
Namanya itu adalah Volumizer Eyebrow Mascara. Itu ada dua warna. Yang dipakai pas hari itu yang nomor satu itu warnanya almond. Itu coklat muda. Yang kedua itu ada yang deep brown ya, seperti ini. Ini tuh coklat tua. Coklat tua. Jadi ini benar-benar enak banget kuasnya kayak ini. Bagus banget. Ini kuasnya. Jadi kalau sini aja. Iya. Oke, kayak gini lah Kak. Ya ampun. Mbak Sari di kelopak apa tuh Mbak Sari? Pertanyaan. Iya, di kelopaknya dia sih. Di bagian kelopak. Di kelopak matanya dipakai krim apa dulu sebelum pakai itu? Oh, itu udah apa belum? Ini. Tadi udah jawab belum ya? Belum, udah dijawab. Tadi ya? Udah kan? Udah. Belik balik lagi ya untuk ngerapiin alis. Iya, nggak digujuk-gujuk gitu. Biasanya kalau udah selesai bikin alis udah aman. Aman. Oh, iya. Jadi kalau udah bikin alis ya silahkan dilanjutin gitu mau. Jadi kita biar menghemat waktu ya. Oke, okay. Sudah. Sekarang kita lanjut mau bikin eyeshadow ya. Bikin? Oh bikin. Racik dong kan? Racik. Jadi kita mau aplikasikan eyeshadow. Menggunakan biasa. Oh kita pakai yang. Ya ada yang kalau yang mau ini. Apa yang ada sama sih? Jadi ini aku mau mix aja lah, yang putih sama krem. Gimana? Bener. Itu warna apa kak? Warna putih? Nah itu bisa di profesional loh warna putih ya. Tapi kalau yang di fashion itu adanya putih tulang. Jadi dia panggilan di sana tuh ada putihnya putih. Putih apa nama? Putih-putih melati gitu ya? Putih, bukan iya, putih gitu. Putih bendera. Putih bendera. Ini putih tulang. Okay. Sekarang kita mix dengan ini. Warna krem. Krem. Tapi itu tumpuk. Hmm. Jadi itu ditumpuk sama Kak Sari. Jadi warnanya tuh biar timbul gitu, keluar. Hai Agus Arya MUA. Jadi Kak Sari itu pakai yang warna coklat
muda. Ini kalau dibilang coklat sebenarnya kayak apa ya, warna deep brown gitu ya? Kayak deep brown gitu ya. Jadi hari ini kita bikin caprese ya guys. Kak boleh info nggak kalau dari Ines ini lagi ada promo loh. Jadi oh iya, lagi ada promo beli palet ini ya, palet passion beli satu dapat satu lagi. Oh my god. Beli satu gratis satu gitu. Nah, buruan guys, kapan lagi kalian dapetin beli yang ini satu gratis satu. Iya, jadi harganya 300.000 dapat dua. Hubungin ini. Nih, ya boleh hubungin sini. Kalau aku juga bisa. Ya, boleh. Boleh, cuma hanya sampai DM aja. Bulan Oktober ya. Oke, bulan Oktober. Sama yang tadi itu palet yang seperti ini, lengkap kayak ini. Itu juga lagi promo di satu sampai satu. Bisa? Iya kak, benar. Oh my god. Mau ganti gak? Mau beli? Aku mau. Ya jadi itu kita lagi mau. Jadinya 850.000 dapat dua. Jadi kalau ada temannya mau joinan aja gitu, jadi hemat. Kayaknya 50% gitu. Betul, ayo kapan lagi, kapan lagi. Ya jadi jangan sampai kehabisan karena stok terbatas. Kalian, kita bisa spam di sini aja. Hai, aku mau ikut. Minta nih. Mana siapa nih? Udah. Tante. Iya. Tante. Tantenya punya, tante Ines-nya. Tante ya. Hai, Lion. Lion, Lion. Lion, Siapa deh? Hey, watch us. Kembali lagi Kak Sari menggunakan korek yang benar tadi. Oke, sekarang kita tumpuk dengan eyeshadow. Jadi hari ini karena ini bajunya gold, jadi kita pakai eyeshadow-nya yang gold ya. Tadi berapa lama sih belajar makeup ini, Kak? Ini aku belajarnya otodidak. Gak pernah kursus gitu, Kak? Gak sempat kursus, cuma baru-baru ini dari 4 tahun yang lalu itu aku ikut workshop-workshop gitu. Oh, berarti emang kita harus benar-benar rajin ya mencari ilmu gitu. Kayak itu benar-benar berguna banget. Jadi intinya kita nyari pengalaman gitu. Jadi biar tahu dunia make up tuh seperti apa gitu. Jadi enggak baku kan. Baku gitu-gitu aja. Enggak berinovasi. Kan hasil make up-nya itu ya itu-itu doang gitu. Jadi enggak ada perubahan gitu. Jadi kalau kita mengikuti workshop atau seminar, beauty class itu kalian harus memang benar wajib ya. Kalau seandainya kalian mau terjun di dunia berhias gitu. Jadi buat muamu yang sekarang jadi enggak ada yang instan ya. Mereka tuh benar-benar bertahap melewati sepak terjangnya itu loh.
naik turun tuh udah biasa. Kena batu kerikil sudah biasa. Oke, okay, Kak Sari pakai eyeshadow yang Go ya. Itu kalau beli eyeshadownya Ines itu ada di seri Venus. Ya, kalau mau di satuannya Ines tuh bisa beli yang Venus isinya 4 biji. 4 biji itu ada yang warna merah itu. Kalau kursus di kakak berapa? Kursus bisa kontak ke admin ya, admin cari kayanannya. Jadi kita tumpukin, tambahin warna gelap, warna ini, warna black tan, ya. Warna hitam itu pakai warna hitam itu apa jadi biasanya kalau aku yang menggunakan yang hitam itu biasanya terakhir. Kalau soal warna hitam itu bisa merusak semua warna kalau nggak bisa ambil hati. Tapi emang benar-benar hati-hati sih ya. Oke, sekarang kita aplikasiin di blend. Jadi kok tadi itu digaris dulu kayak itu loh, harus kita pixel. Ya, jadi aku garis dulu, baru tahap pembaruan. Jadi pembaruannya itu aku tambahin sedikit warna marun. Di serinya Pattaya-nya ini. Wah, wow, Pattaya, Bangkok. Pattaya warnanya, namanya Pattaya. Wow, bukan negara ini aja yang iya, kalian tahu gak namanya nih nomor 1 New York. Amsterdam, Venice. Semoga Ines mendunia ya. Ya. Itu tujuannya kita menamai nama-nama kota-kota di luar negeri ya. Nomor admin berapa kak? Bisa lihat di profile di bio ya. Kalian bisa lihat di sana ada. Terus nanti kangen belajar sama Kak Sari belajar kan. Oke, nanti kalau misalkan kita ada beauty class nyampang. Pokoknya ditunggu aja ya, ditunggu nanti pasti woro-woro. Bahasanya woro-woro kan Mbak ya kalau bahasa Jawa ya. Iya, jadi itulah gunanya. Jadi kita tuh harus serba bisa gitu. Jadi gak, makanya biar nggak mengatur seperti itu aja hasil makeupnya. Karena orang tuh bisa bosen itu kan kayak. Oh iya, nanti kalian juga bisa DM ya di Sari Kayana. Saya bisa request kita mau bikin tutorial makeup apa gitu, bisa request ya. Jadi ini benar-benar semuanya emang benar-benar lagi nyari kerjaan. Enggak ya, jadi Kak Sari ini benar-benar suka berbagi ilmu. Jadi enggak ada salahnya ya kita berbagi ilmu gitu ya. Enggak boleh pelit. Jadi Kak Sari jadi rezeki rezeki itu udah diatur sama yang di atas ya, gitu. Sesuai porsi kita, nggak mungkin dia melarang lain. Jadi nggak usah takut kita berbagi ilmu, takut nanti ilmu kita mencuri dan sebagainya. Enggak. Karena masing-masing orang ya, masing-masing ini punya ciri khas gitu. Walaupun yang bagi pemula juga punya ciri khas juga gitu. Kalau buat cut crease, bagusan pakai concealer yang liquid atau padat enggak cari? Yang padat. Jadi bagusnya kalau bikin cut crease itu bikinnya yang padat ya. Jadi biar lebih. Kalau pakai yang liquid itu biasanya cepat nge-crack gitu. Iya, crack. Itu sudah hilang agak meleber gitu lah. Spend my arms around to live on this.
Ini kita kasih warna orange sedikit ya. Warna orange di seri Athena. Jadi tadi kan warnanya agak pucat. Ini kan terang gitu kan warna-warna. Ini kan baru udah pakai warna putih, red, gold. Kayak tadi udah berapa macam warna. Ya itu. Yang pertama itu putih, red. Terus gold, abis warna gue pakai warna hitam, langsung hitam warna marun, abis marun orange. Udah lima. Enam tadi di dasarnya itu enam, pakai enam warna. Enggak, udah tujuh. Udah kerasa colek-colek udah tujuh. Jadinya seperti itu. Bagaimana mbak rasanya? Sudah merasa cantik kan? Sudah. Sudah. Tajam nggak medok ya? Dia tajam cuma nggak kaku. Biasanya kan jadinya soft. Kalau iya. Dibuka matanya itu jadinya soft banget ya. Kalau tutup saja. Kita timpa dengan menggunakan eyeshadow yang warnanya hitam di mana di sudut olive kelihatan ya olive ada apa. Kesia, Olivia, ya, Shin, Ishin lah. Oke, selanjutnya kita menggunakan eyeliner. Jadi ini ada eyeliner cair. Ya, itu fineliner. Fineliner dari Inner Cosmetics. Benar-benar waterproof ya. Jadi nggak usah takut lutut. Ini anti badai. Anti hujan, nggak bakal luntur ya. Thank you.
menggunakan kayu yang bagus tuh pusing banget. Oke guys, hari ini kita mau bikin jarit mata. Ini kita jarit, bukan matanya dijarit ya, bulu matanya. Jadi seolah-olah itu dijarit. Seolah-olah dijarit. Tekniknya juga bagus. Model hot, tapi iya nampak kan? Iya. Oh iya, untung ya. Aku tadi situ. Tadi nggak kelihatan. Siapa? Oh Kak Bali Agung nonton loh. Siapa? Kak Bali Agung kemarin di. Udah tagihan ya yang apa punya? Model apa hot? Tadi mungkin. Oh iya lo benar-benar kayak kejarit. Lala. Kita tuh
aku lagi. Halo Anjani, halo Yurika Novita, halo Desa Desi, halo Dian Muabali. Halo semuanya. Halo semuanya. Apa kabar? Jadi inget ya, bagi yang nonton dari awal sampai akhir, nanti ada quiz. Ada quiz. Jadi quiznya itu sebutin 5 macam produk. 5 macam ya produk yang digunakan ya. Bebas ya pokoknya. Bebas. Ya yang mana aja yang penting namanya bener. Enggak boleh salahnya. Serinya 5 aja. Sama serinya ya, kalau foundation pakai foundation yang warna apa ya. Tapi hitungannya itu tetap satu ya, Kak ya. Iya. 5 jenis. Oh, yang itu. Karena kan ada tuh yang berserakan. Enggak nyatu. Tapi kalau wedding cuma mesam, biasanya memang pakai empat gitu. Iya, biasanya kalau untuk wedding biasanya, tapi selesaikan juga ya sama klien matanya. Biasanya kalau matanya sipit itu pasti pakai 3. Kalau matanya lebar, besar, itu biasanya aku pakai 4. Jawabnya hari ini juga selesai kita ya via DM. Ya. Tapi harus kita selesai ini. Jadi ditunggu jawabannya sampai jam 7. Jam 7 saja ya. Jadi nanti kita langsung pilih ya. Benar. Atau enggak sekarang juga kalian bisa langsung. Ya, pokoknya siapa nanti cepat dia dapat. Ya. Selesai setelah kita selesai langsung kita semuanya cek. Ya. Jadi kita masih live, kita tunggu 5 menit ya. 5 menit baru kita. Ya. Siapa duluan masuk DM-nya dan itu benar berarti dia menang ya kan, Kak ya? Iya, betul. Di sini TikTok ya. Ya ampun, ini modalnya ini kayak ini keluaran Mbak Sari. Instagram, TikTok. Oke, sekarang apa namanya? Sekarang kita pakai pasang bulu mata bawah ya. Kayak dokter, coba matanya. Gak selesai ini, dijelasin lagi dong terakhir untuk pengumumannya sekarang. Jadi untuk kuisnya boleh dijawab dari sekarang ya. Boleh sekarang? Iya, sekarang. Boleh sekarang DM buat 5 jenis produk Ines Cosmetic yang digunakan lengkap dengan serinya. Yang dipakai sama Kak Sari ya. Jadi yang enggak dipakai sama Kak Sari kita enggak hitung. Kayak takut kecolongan. Ya. Jadi benar-benar yang dipakai sama Kak Sari aja gitu. Bisa Kak Sari enggak pakai, misalnya enggak pakai eyeliner tapi teman-teman yang pakai eyeliner kita enggak hitung ya. Siapa nanti di urutan terdepan dan itu benar jawabannya, itu langsung nanti kita kasihkan hadiah. Mau diambil sini. Nanti bisa diambil ke salonnya Kak Sari ya buat kitnya. Iya, sekarang aku pakai eyeliner yang black. Kemudian lihat bawah. Jadi kalau pakai maskara biasanya Sari mau pakai bulu mata bawah itu dipotong-potong dulu. Ya kan, Kak ya?
ya kayak mata kue. Kita bagi-bagi sembako. Yang di situ? Oh, enggak, di situ langsung. Jadi kalau ada omongan yang kurang enak gitu. Ayo, apa ini? Ayo. Biasanya kadang-kadang kalau kita pasang langsung, kadang ukurannya itu beda-beda dia. Jadi sebenarnya ini bulu mata itu biasanya aku kasihin bagian-bagian yang kosong. Gamelan gitu, kok tangan kayak gini. Jadi lagi, ya, kan, udah kayak refleks ya. Jadi kalau denger musik kayaknya kok yang gitu. Iya. Aku dulu pernah kali lihat ini kok muannya kok gini satu ya gitu. Cicilan gitu. Ya ampun, energi banget. Ini juga apa-apa ya? Apa-apa. Aneh, orang gila gitu ya. Tapi kok gini ya, kita ngomongin itu tapi kita suka ngeliatin. Ngeliatinnya tuh enggak sekali. Sampai 3 kali baru di skip. Jadi kan udah lewat, dimundurin lagi, dilihatin lagi. Jadi pengen dilihatin filenya itu. Hey guys, ada bau-bau suara apa? Karena kita sudah lapar. Iya sih, terong. Cuci tangan dulu. Jadi mau makan tuh, kita mau makan. Aku tuh memang gak
nggak bisa menyembunyikan diri sendiri. Jadi diri ya. Karena kita kan menjajin, kita kan memang. Tapi menampilkan yang. Ya, memang aku ya begini, sono gitu loh. Tapi yang kayak itu lebih enak. Jadi kita nggak canggung. Jujur, aku pertama kali sama ketemu sama Mbak Sari itu langsung kayak apa ya, langsung japlak gitu aja. Kayak Mbak Sari itu nggak apa-apa, itu nggak gede juga gitu, kayak gitu. Jadi kita nggak canggung. Jadi benar-benar ramah. Ramah. Nyaman kita nya kesini. Tahu nggak kita kesini bawa makanan? Tapi kita makan sendiri. Maksudnya sekali hanya bawa makanan. Iya. Seharusnya kita yang bawa makanan, tapi dibeliin. Guys, jadi Mbak Sari pakai 5 layer ya, keren banget tuh. Apa nih pas? Mana satu ini dia? Cabut ya? Apa ada? Iya. Sekecil apapun di sini ya, jajan apa kita dikit aja kelihatannya kalau outdoor jadi kadang-kadang kan yang namanya makeupin orang pasti, apalagi kalau orang tua-tua tuh suka komen gitu kadang-kadang, kenapa gitu, jadi kita harus hati-hati banget. Oke guys, sudah selesai. Sekarang kita finishing. Ini ya bentar. Ingin ku rekam. Jangan julid. Ini aku pakai apa sih namanya? Finishing natural powder. Aku mau pakai lipstick yang satu lagi. Oke, nih guys, sekarang aku mau pakai lipstick yang 01. Yang satu ya. Terlalu mudah.
kesukaan aku nih. Ya nih. Oke guys, jadi Kak Sari ini pakai lipstick color dari Inas Cosmetics yang nomor 10 ya. Jadi ini warnanya orange. Ya, jadi seperti itu. Teksturnya itu lembut, nggak bikin bibir kering dan kaku. Warna merah. Enggak, aku enggak, ya mukanya judes. Warna ungu tuh sama ya, Mbak? Enggak. Mau jawab? Iya, mau jawab. Ah, judes. Cantik banget. Ini siapa ya? Bukan Pak Novi, ini bukan Pak Novi. Mbak siapa namanya? Mbak Berlin. Mbak Vina. Mbak Vina. Oh, Mbak Vina. Kita kasih lip gloss ya, itu dia. Sudah selesai. Siapa ini? Oh, cantik banget. Lihat tuh. Tuh kan? Oke, gimana guys? Gimana menurut kalian? Pokoknya udah hilang kan? Udah kelihatan kan? Ya, gimana menurut kalian makeup hari ini bersama Ines tentunya? Produk yang menggunakan Ines. Nih, jadi selengkapnya kalian bisa tonton di channel YouTube aku ya, Sari Kena Official. Ini Kak, petitisnya di gini. Oke, okay. Sebentar saya. Di komen sama yang buat. Oke okay, guys, thank you sudah menonton live tutorial makeup kali ini bersama Ines Cosmetics. Iya. Ya, sini aku. Hai. Nah, jadi kita yang penampakan di sini, guys. Keren banget kok, Dek, tapi kebanyakan enggak dapat nonton. Oke, enggak apa-apa. Jadi nontonnya nanti bisa di channel YouTube Sari Kena Wedding. Sari Kena Official ya. Okay. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dah. Dan ingat ya, quiz-nya. Ingat, jawab 5 saja. 5 saja enggak usah banyak-banyak ya. Enggak banyak ya, penting benar. Yang penting benar, tepat, akurat. Akurat. Tajam setengah silat. Jadi kayak kambi. Oke. Oke, kita tunggu ya sampai jam 7 malam. Benar. Bisa diambil ke salon nanti hadiahnya. Ya, hadiahnya bisa ambil. Nanti kita acak yang benar. Kita kasih kasih ya. Oke. Oke. DM ke Sari Wedding. Ingat nonton. Subscribe. Subscribe ya. Nyalakan lonceng. Ya di sana, ya di sana.